Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarqana min ba'dihi tafarqan ma'sumah. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, kalau ingin mendapatkan hakikat makrifah, jadi hakikat makrifah artinya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati ini, maka laluilah dua tahapannya. Yang pertama namanya makrifah taklidi. Jadi makrifah taklidi kita ikut-ikut orang lain saja dulu. Orang lain salat, kita salat juga. Orang lain tahajud, kita tahajud juga. Kemudian orang lain beribadah, kita ibadah juga. Memang pada hakikatnya ibadah itu kalau ikut-ikutan tidak punya ilmu, memang ditolak oleh Allah. Tetapi ini salah satu cara, langkah untuk bisa masuk ma'rifah yang kedua. Ma'rifah yang kedua adalah ma'rifah tahqiq namanya. Ma'rifah tahqiq, seorang itu ketika dia berbuat, dia berpikir, untuk apa saya melakukan ini? Untuk apa saya hidup di dunia? Untuk apa saya hidup? Untuk apa bersedekah? Untuk apa salat? Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu sudah masuk ke dalam hakikat tahqiq. Ya, jadi tahqiq itu sudah mulai main akalnya. Ketika akalnya sudah main, maka dia akan masuk ke dalam tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga adalah ma'rifah, hakikat ma'rifah. Maka seorang akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Sekarang kita lanjutkan, sebenarnya untuk apa tafakkur itu, untuk apa? Kita masih bagian tafakkur nih. Secara umum tafakkur itu thamratuhu al-khassah al-ilmu la khairu. Jadi cuma ingin cari pengetahuan, informasi. Ini dengan kita berfikir. Untuk apa bersedekah? Makanya kita terus mentelusuri. Sedekah itu, orang yang bersedekah, satu akan dibalas 10, akan dibalas 7, akan dibalas 700, wa ila masya'ah, dan bahkan tidak terhingga. Maka dengan ini kita kan berpikir terus berpikir. Salat begitu juga. Untuk apa kita salat? Akhirnya kita mendapatkan hakikat ma'rifah itu, salat demi ketenangan jiwa. Kemudian puasa, ketenangan jiwa. Kemudian salat itu, zakat itu untuk membersihkan hati dan membersihkan harta. Kalau sudah seperti itu sudah masuk ke dalam ma'rifah tahqiq. Maka kalau sudah ma'rifah tahqiq, satu langkah lagi kita akan hakikat ma'rifah akan kita dapatkan. Idza hasalal ilmu fi qalbi. Jadi kita itu tadi tujuan tafakkur itu kan untuk ilmu, informasi. Kalau kita sudah dapat informasi, kita sudah dapat ilmu, maka ilmu itu akan sampai ke hati. Ya. Inilah pembahasan kita yang lalu, apa hubungannya akal sama ilmu. Ketika akal itu digunakan, maka ilmu itu, maka hati itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu hati supaya lebih dekat dengan Allah. Tapi kalau seorang tidak berpikir, maka tidak akan ada fungsi nanti. Hati tidak ada fungsi. Makanya seperti salat juga. Salat kenapa tidak khusyuk dalam ibadah salat? Kita ketika salat tidak menggunakan akal, tidak berpikir. Ya. Jadi artinya apa? Kita menghayal kemana-mana. Artinya kita tidak konsen. Makanya Rasulullah mengatakan, la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat orang yang tidak khusyuk dalam ibadah salat. Tidak ada salat orang yang tidak konsen dalam salat. Rugi saja dia salat. Artinya dia tidak menggunakan dirinya. Tidak konsentrasi. Kalau seandainya idza hasala al-ilmu fi qalbi, tadi kan kita berpikir dengan akal. Dengan kita berpikir dengan akal,
maka akan sampai ke hati. Untuk apa salat? Untuk apa hidup? Apakah hidup itu cari-cari ini saja? Cari penghasilan saja? Apakah hidup itu tidur saja? Apakah hidup itu pergi kerja saja? Maka ketika informasi ini diberikan kepada hati, taghayyara halul qalbi, hati sudah mulai berubah. Kalau dulu hati itu terpikir cuma dunia saja, sekarang hati tidak terpikir dunia lagi, Pak. Dia sudah terpikir mati, maknya. Nyolon matecit, ya memang. Saya tidak mungkin hidup terus begini terus. Saya akan mati juga. Informasi ini sampai ke hati. Ketika sampai ke hati, wa idza taghayyara halul qalbi, kalau hati sudah berubah, taghayyarat a'malul jawarih, maka anggota tubuh juga berubah. Kalau dulu sering mentalimi orang lain, karena sudah punya ilmu, ilmunya bagaimana? Kalau saya mentalimi orang lain, saya makan hak orang lain, saya makan punya orang lain, saya makan haram. Nanti Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, semua amal ibadah kita diambil dan diberikan kepada si fulan. Makanya ketika kita sudah punya ilmu, maka ilmu itu disampaikan ke hati. Karena hati ini adalah raja. Ini kata Imam Ghazali, al-qalbu mithlu al-malik. Jadi hati lagi raja. Kalau hati sudah baik, maka anggota tubuh juga baik. Maka ketika informasi itu diserap oleh hati, maka berubahlah anggota tubuh ini, semuanya berubah. Kenapa? Karena hati sudah mulai takutnya. Nyonyolun temucun tu ga'adzib li Allah. Menyolun kun macam-macam dicatat dua malaikat. Maka hati itu takut dia. Ketika hati takut, seluruh anggota tubuh juga takut untuk berbuat maksiat. Ya. Inilah perlu tafakkur. Artinya tafakkur itu untuk menyampaikan informasi ke hati. Kalau kita tidak bertafakkur, maka jangan pernah harap hati ini akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita salah menyikapi cerita Nabi Ibrahim. Kita mengatakan begini, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kalian matauro, bapak kalian bintang, ini Tuhan saya. Kemudian setelah itu lihat bulan, ini Tuhan saya. Oh bukan, dia sudah afala. Afala itu apa? Tenggelam. Ini Tuhan saya, huwa akbar. Dia lebih besar lagi. Matahari. Ketika matahari tenggelam, dia katakan, ini bukan Tuhan saya. Tuhan itu tidak tenggelam. Dia selalu memberikan manfaat. Sebagian manusia salah mencerna ini. Jadi mereka mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal beliau ingin mendakwahi Bani Israel. Bukan Bani Israel ya. Ingin mendakwahi apa namanya Numrud. Bani Israel keturunan dari anaknya Ishak nanti. Nabi Ibrahim ingin mendakwahi Numrud dan pengikut-pengikutnya. Dia mengajak mereka menggunakan akalnya. Artinya begini, patung kan sudah dipotong semuanya lehernya. Kecuali tinggal satu patung. Ini ingin memberikan mereka supaya mereka berpikir kalau patung itu bukan Tuhan. Tapi tidak berhasil juga. Akhirnya digunakan cara kedua. Sekarang coba lihat. Nabi Ibrahim kan dipenjara waktu itu. Ketika beliau dipenjara, artinya dari dalam penjara beliau berdakwah. Nabi Ibrahim mengatakan, coba lihat. Ini yang namanya Tuhan. Artinya supaya mereka menggunakan akal. Beliau ingin mengatakan Tuhan itu memberikan faedah dan manfaat. Bulan memberikan manfaat. Matahari memberikan faedah. Tuhan kalian tidak memberikan apa-apa. Supaya menggunakan otak akal. Tapi tidak bisa juga. Akhirnya apa? Beliau katakan matahari ini lebih besar. Dia adalah Tuhan. Maksudnya apa? Kalau dibandingkan dengan Tuhan kalian, coba kalian gunakan akal kalian. Itu patung-patung itu manfaat tidak ada, mudarat tidak ada. Tetapi matahari ini ada manfaat, ada mudaratnya. Dia bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Tetapi tatkala matahari itu falamma afalat, matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, dia sambil berdakwah mendakwahi kaumnya, saya jauh dari kalian, saya tidak mau seperti kalian menyembah sesuatu Tuhan yang tidak ada manfaat dan faedah. Saya menyembah Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan dan menciptakan bintang. Jadi kita jangan salah dan jangan keliru. Kalau Nabi Ibrahim ingin mencari Tuhan, nanti sebagian mengatakan begini, Nabi Ibrahim hanya dicari Tuhan, apalagi kita. Ya. Jadi ini keliru. Jadi artinya Nabi Ibrahim, ucapan beliau itu ingin mendakwahi Numrud dan pengikut-pengikut Numrud yang menyembah patung. Supaya apa? Menggunakan akalnya, menggunakan akal sehat. Sekarang kita lanjut. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah Taha apa kata? La'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu
diberikan oleh Allah musibah, diberikan oleh Allah rezeki, untuk apa? La'allahu yattaqun. Mudah-mudahan mereka takut. Ya, yo. Ketika diberikan banjir, diberikan musibah, diberikan gempa, angin badai dan lain sebagainya, mudah-mudahan mereka takut. Atau kata Allah, au yuhditsu lahum dzikra. Paling enggak mereka menggunakan akalnya. Jadi kalau orang takut ini sudah pada level selanjutnya. Pertama sekali gunakan akal, setelah itu baru gunakan hati. Maka Allah mengatakan begini, mudah-mudahan dengan musibah ini ada orang yang takut kepadaku, dengan musibah itu dia makin dekat denganku. Dia takut di sini apa? Dia menjalankan perintahku dan meninggalkan larangan. Au yuhditsu lahum dzikra. Atau paling tidak mereka menggunakan akalnya. Kenapa begini? Kenapa terjadi badai? Kenapa terjadi musibah? Kenapa ini? Kenapa itu? Mudah-mudahan dia menggunakan akal. Kalau dia menggunakan akalnya, insyaallah akan menyampaikan kepada hatinya informasi itu dan tindak tanduknya itu akan berubah ya, dengan perubahan hatinya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa idza rasakhat hadhil ma'rifah yaqinan fi qulubina. Ketika ma'rifah tadi, ya ini Mbak ma'rifah. Tadi kan ma'rifah ada dua, tambah tiga nanti hakikat ma'rifah. Yang pertama tadi kan ma'rifah taklidi namanya. Taklidi itu ikut-ikutan. Yang kedua, ini ma'rifah tahqiq namanya. Ma'rifah tahqiq bukan ikut-ikutan. Kita mulai berpikir. Kenapa begini? Ya. Kenapa setiap orang itu tidak ada yang abadi? Dia berpikir. Kenapa setiap orang itu ada yang mati, kemudian muncul yang lain. Meninggal lagi, muncul yang lain lagi. Kenapa dunia ini seperti ini? Kalau seandainya ma'rifah yang kedua ini sudah masuk ke dalam hatinya, ini yang dimaksudkan dengan rasakhat hadhil ma'rifah, yaqinan fi qulubina, sudah yakin kita, taghayyarat al-qulub, hati itu akan berubah. Ya, hati akan berubah. Kalau dulu kita mendzalimi orang lain, tapi karena sudah punya ilmu, dan mudah telah dizalimi lagi. Dulu kita sering ngomongin orang lain, karena sudah punya ilmu, kita tak mengomongin lagi orang lain. Kenapa? Kita takut. Ya, katanya. Dulu tidak salat karena tak punya ilmu. Sekarang sudah punya ilmu, maka berubahlah hati dan berubahlah anggota tubuh. Dia mulai salat dan beribadah. Dulu mencuri punya orang lain, karena sudah punya ilmu, maka hati ini berubah dan begitu pula berubah seluruh anggota tubuh. Kalau anggota tubuh sudah berubah, taghayyarat al-qulub ila raghbah fil akhirah. Hati ini sudah mulai mencari akhirat. Ya, dia ingin cari ketenangan tadi, ketenangan jiwa. Kenapa? Karena sudah punya ilmu. Maka salah satu ibadah itu diterima oleh Allah, syaratnya apa? Al-ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak diterima ibadah. Kenapa tidak diterima ibadah? Kita tidak tahu salat ke mana. Kita tidak tahu mau salat untuk siapa. Kita tidak tahu mau bersedekah untuk siapa. Kepada mau sedekah. Kita tidak tahu orientasinya apa. Untuk apa kita bantu orang lain? Kita tidak tahu orientasinya apa. Maka orang yang tidak punya ilmu, dia bersedekah untuk apa? Supaya ada balik lagi untuk dia. Ini untung saya apa? Seorang salat, dia akan berpikir untung saya apa? Kalau tidak ada untung, tidak mau salat dia. Ketika dia membantu orang lain, untung saya apa? Kalau tidak ada untung, maka tidak akan dia lakukan. Makanya setiap orang nak punya ilmu dalam beribadah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Rugi dia salat nak punya ilmu. Kenapa? Karena orientasi ibadahnya tidak jelas. Orientasi sedekahnya tidak jelas. Tapi ketika dia sudah punya ilmu, orientasinya sudah jelas. Untuk apa salat? Ya bertenang dulu, ya menghadap Allah, penciptanya, mencipta lu. Untuk apa bersedekah? Allah menyuruh saya untuk bersedekah. Allah menyuruh saya untuk berbuat baik. Dengan saya berbuat baik, maka harta saya akan bersih, hati saya juga bersih. Ya. Makanya orang yang sudah ada hakikat di sini, yang kedua ya, ma'rifah tahqiq, maka dia menikmati ibadah itu. Apalagi sudah masuk yang ketiga, akan diberikan oleh Allah hakikat ma'rifah. Ini hakikat ma'rifah ini, kita bisa juga kita dapatkan. Tapi dengan syarat, harus melalui yang kedua tadi. Hakikat tahqiq, ma'rifah tahqiq. Gunakanlah akal untuk berpikir-pikir. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Kalau ada seorang itu, dia bermujahadah. Mengorbankan dirinya untuk mencari keberadaanku, kata Allah. Ya, ingin mencari Allah ini. Jadi dia mencari Allah begini. Tak mungkin saya hidup begini. Pasti ada menciptakan saya.
Tak mungkin nafas begitu saja. Pasti ada yang memberikan nafas kepada saya. Tak mungkin saya lahir begitu saja. Kecuali diturunkan roh, diberikan roh kepada saya. Dia terus berpikir-berpikir, Pak. Ingin mencari ma'rifah. Orang seperti ini, kata Allah, lanahdiyannahu subulan. Akan saya berikan jalan kepada dia. Berikan jalan. Ketika sudah diberikan jalan, maka ibadah itu, apa namanya, nikmat sekali ibadah. Dia nikmat beribadah. Dia nikmat baca Al-Quran. Nikmat salat tahajud. Nikmat berbuat kebaikan. Kemudian setelah itu, wazuhdi fid dunia. Dia sudah mulai zuhud terhadap dunia. Yang zuhudnya itu, kita ulang-ulang lagi zuhud itu. Zuhud itu bukan pakaian sudah kotor, sudah jorok, tidak mandi seminggu yang zuhud. Kan kan zuhud dengan apa? Oh zuhud lun ha'i lun ni, oh lun jangan tepak mentang yang zuhud. Kan zuhudnya. Itu menyiksa diri namanya. Jadi zuhud bukan seperti itu. Nanti bisa memunculkan kepada apa? Kepada riya ini, Pak. Riya bagaimana? Ingin menampakkan kepada orang lain kalau dia zuhud. Yang kakak mulai riya. Itu riya namanya riya bil badan. Riya bizi. Itu yang kita takutkan. Yang itu artinya, ngepo tentu ni jatuh. Padahal itu tak terjak. Ini tepak lah jatuh. Ini akan mulai. Artinya dia ingin menampakkan orang lain. Coba lihat saya. Saya ibadah dengan tepak lah jatuh. Walaupun nanti sebagian orang tidak. Memang ingin jalan kaki. Tak apa-apa, tak ada masalah. Tetapi zuhud bukan itu zuhudnya. Baik salah dia. Lun ka zuhud lun. Saya tidak mau buat ini, buat ini, tidak mau buat ini. Itu bukan zuhud. Zuhud dalam konsep Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Ad-dunya fil yad. Dunia, jabatan semuanya di tangan. Wal akhirah fil qalbi. Akhirat itu di hati. Nyan ka zuhud kan ya, Pak. Walaupun dia orang paling kaya di dunia, kalau dia apa namanya? Dunia itu di tangannya dan akhirat di hatinya, dia sudah zuhud. Ini seperti Utsman bin Affan. Dan orang-orang sahabat-sahabat yang kaya pada waktu itu diakui di dalam kitab apa namanya literatur tasawuf. Di situ disebutkan mereka selalu memuji Utsman bin Affan. Apa kata mereka? Utsman orang paling kaya dan paling zuhudnya. Menyodak kalian, gimana orang kaya zuhud? Orang kaya hanya zuhud. Rupanya kayanya begini, kaya. Jadikan kekayaanmu, jabatanmu di tanganmu, dan jadikan akhiratmu di hatimu. Ketika jabatan hari ini tidak ada diambil oleh orang lain, tidak masalah, baik patuh lama tim. Pak Jarobi, dalam pun tutah rumah. Ya. Cari lagi. Kemudian hari ini kita tidak ada rezeki. Hilang rezeki kita diambil orang lain, cari lagi. Apa susah? Jadi artinya apa? Rezeki sedikit hari ini, tidak ada masalah, cari lagi. Ya. Tetapi jadikan akhirat di hati. Kalau tidak salah, benagundah lama tim. Katanya mana terkemayang. Kalau kita mentalimi orang lain, begundah katanya. Begundah horonyo kata talimi orang lain. Kalau kita berbuat maksiat hari ini, kita bergundah katanya, bebeya katanya. Kalau kita berbuat maksiat. Tapi sekarang kan kita sudah balik. Makanya tidak dikatakan zuhud. Akhir dunia itu di hati. Menyebacu-bacu kata patah-patah dalam hati ini. Makanya urung kerit. Kenapa kerit? Karena hati sudah apa namanya, harta dimasukkan dalam hati. Ketika bersedekah, hatinya main. Kalau kakurung penglun, kakurung peng. Kapal lo kaku je, kapal lo habis hotel. Habis hotel untuk jak keno, jak gede. Habis hotel untuk salat jemaah. Kalau saya berdagang kan sudah banyak waktu untuk berdagang. Sudah banyak penghasilan. Ini gara-gara ada pengajian, ada salat, ada ini, ada itu. Maka sudah berkurang waktu saya. Kenapa? Dunia itu di dalam hatinya. Kedai pasal lamati, kedai pasal lamati. Maka ketika dihadapkan dua hal ini, akhirat dunia dan akhirat, karena akhirat dunia di hatinya, maka lebih didahulukan yang ada di hatinya. Ketika dia sedang sibuk di kedainya, sibuk jualan, akhirat dunia kan di hatinya, akhirat kan di tangan dia. Ketika azan berkumandang, yang didahulukan yang di hati dulu, yang hati ilham. Ya. Kenapa? Karena harta sudah dimasukkan dalam hatinya, kedai sudah dimasukkan dalam hatinya, dunia sudah dimasukkan dalam hatinya. Tetapi kalau kita balik, akhirat dimasukkan dalam hati, kemudian dunia di tangan. Ketika kita sedang berdagang, azam yang kita dahulukan hati kita. Tinggalkan dagangan dulu, kuncinya nilai, kemudian pergi beribadah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Karena perlu kita ketahui, ini jangan salah, jangan sebagian mengatakan begini. Kalau enggak kerjakan enggak ada apa-apa. Betul, ya betul. Tetapi yang kita kerjakan itu, baik tanah katanya, rezeki yang kita dapat itu bukan hasil kerja kita, baik tanah. Ada orang kerja maksimal dari pagi sampai sore enggak dapat apa-apa dia. Ada orang yang kerja biasa-biasa saja, tapi rezekinya banyak. Ini tergantung apa ini? Allah memerintahkan manusia
famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah memerintahkan kita, ini sebuah perintah, Pak. Keluarlah kamu cari rezeki. Jadi makanya setiap perintah Allah itu jalankan saja, Pak. Baik patolakai. Sebagian orang mengatakan, "Hana mungkin ya Allah lonjak ulaut. Hana mungkin lonjak ke dehugle ya Allah. Hana mungkin saya buat ini, buat itu, nak mungkin saya ya Allah." Kita lakukan saja perintah Allah. Setelah kita patuh kepada Allah, baru diberkahi rezeki oleh Allah. Ini rezekimu karena kamu patuh kepada aku. Tapi kalau tidak patuh kepada Allah, bagaimana mau diberkahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita duduk saja di rumah. Kita nyang hai dan ku bakal ajak kerja. Rezeki kamu tulis ini. Tinggal depreh muka. Baca depreh. Allah kan perintah kita. Famsu fi manakibiha. Ini sebuah kalimat majas. Sebuah kalimat konotasi. Maknanya apa? Berdesak-desakanlah kamu. Manakib ini artinya. Makna berdesak-desakan. Memang ada saingan-saingan. Di dalam hidup ini ada saingan. Terus bersaing kamu, kata Allah. Kamu berdagang terus. Tapi ingat, dagangan kamu itu di tanganmu, jangan di hatimu, kata Allah. Boleh kamu buat perusahaan ini, perusahaan itu boleh. Tapi perusahaan itu jadikanlah di, jangan di hatimu, tapi di tanganmu. Kalau kamu kalah tender, tidak masalah, cari lain lagi. Oh, susahnya. Tapi yang susah kamu kalau kamu tidak tanggung. Kamu tidak bayar zakat. Kamu tidak patuh kepada perintah. Dan tidak patuh kepada apa yang aku larang, kata Allah. Maka kan hidup itu simpel sekali. Kita ketika disuruh cari rezeki, cari saja, minta aja. Karena kita patuh, maka diberikan rezeki oleh Allah. Karena tidak patuh, maka nampaknya rezeki. Ya. Mana contohnya? Ini contoh yang sudah sering mungkin kita ini kan. Cuma sebagai apa namanya pelajaran lah bagi Lutu Wajib dan kita semuanya. Maryam itu. Maryam umur 13 tahun mengandung. Dan 13 tahun dia juga melahirkan. Maka kata Ibnu Abbas, fahamalat fantabadat. Ketika mengandung, tidak begitu lama, setelah itu langsung melahirkan. Walaupun ada satu tafsir mengatakan 9 bulan. Tapi ini ditolak nanti. Kenapa ditolak? Karena kejadian Maryam itu mengandung, belum tahu berita masyarakat. Tetapi kalau waktunya sudah lama, maka dia akan diarak dan di apa namanya oleh masyarakat Bani Israel waktu itu. Tapi ini tidak. Ketika mengandung, tidak begitu lama, kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, langsung melahirkan. Bayangkan saja orang yang baru melahirkan, lemahnya begitu, apa namanya, kan lemah sekali. Tidak sanggup berbuat apa-apa. Berjalan pun tidak sanggup, apa-apa tidak sanggup. Allah tahu Maryam butuh kepada makanan, bukan tidak tahu Allah. Maka Allah mengatakan apa? Waktu itu ada sebuah pohon korma di samping Maryam. Maryam berteduh di bawah pohon korma itu, dia mengatakan, saya lapar sekali. Ya. Apa kata Allah? Kenapa Allah tidak mengambil korma melalui Malaikat Jibril dan memberikan kepada Maryam? Maryam, ini ambil makanan Maryam. Sebagaimana Maryam waktu bayi. Ketika Nabi Zakaria masuk, dia melihat wajada indaha rizqa. Ada makanan di samping Maryam. Kenapa tidak Allah lakukan juga kepada Maryam ketika Maryam sudah dewasa? Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan Maryam kepada Allah. Apa perintah Allah kepada Maryam? Kamu mau makanan. Kalau mau makanan, di samping kamu ada pohon korma. Mau kamu ambil itu, ambil, coba ambil. Goyang-goyang pohon korma. Maksud Allah apa? Kamu berusaha dulu. Saya ingin melihat sejauh mana usaha kamu, sejauh mana kamu patuh kepadaku. Akhirnya Pak, bayangkan Pak, orang yang baru melahirkan kan lemah sekali. Dia goyang-goyang Pak korma, Pak goyang-goyang, beci-beci goyang. Ya. Kalau secara logika, nah mungkin korma itu jatuh. Kenapa korma jatuh? Karena Maryam patuh kepada perintah Allah. Ya. Kalau Maryam tidak patuh kepada perintah Allah, ini rezeki tergantung saya sendiri. Kalau saya tidak kerja keras, maka tidak akan dapat. Muhana gejo udah li Allah, musedreh itu nyantar. Karena rezeki bukan atas ini kita, tidak. Allah menyuruh kita, kamu patuh saja kepadaku. Kalau kamu patuh, semua aku berikan. Jangankan satu, 10.000 saya berikan kepadamu, kata Allah. Nyantar. Maka Maryam patuh. Dia goyangnya Mbak Korma. Dia goyang Mbak Korma, tasakab, wahuzzi ilaiki bijid'in naklah, tusatin alaiki rutaban jaliyah. Buah korma itu apa namanya berjatuhan satu sama lain. Yang bak korma, kau ya gok-gok bak korma. Ini kalau ada pohon korma apa di mana di kecil ini, jejak kecil ini. Jejak dulu apa, gok-gok. Kita yang sepuluh dan kau gok-gok supaya red bak korma. Kan red, kan red. 10 orang boleh, 20 orang boleh juga. Gok-gok, kan red. Kenapa tidak? Karena tidak diperintahkan oleh Allah. Maryam diperintahkan, kamu mau gok-goknya. Digoyang-goyang, karena perintah Allah. Kenapa laut terbelah menjadi dua? Apakah kekuasaan Nabi Musa alaihissalam? Tidak. Karena Nabi Musa patuh kepada Allah. Wahai Musa, hentakkan tongkatmu. Secara logika tidak mungkin tongkat bisa membelah lautan menjadi dua. Karena Musa patuh kepada Allah, dia lakukan saja apa?
Rupanya ketika sampai ke ujung itu, Fir'aun kan mengikuti dari belakang. Di kepala Nabi Musa, ini tongkat ini bisa membelah lautan menjadi dua. Maka dia balik lagi, dia hentakkan tongkatnya supaya apa? Lautan itu menyatu kembali. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ini ada diabadikan dalam tafsir Baidawi, wahai Musa, tongkatmu tidak ada manfaat, tidak ada mudarat. Tidak bisa apa-apa tongkatmu. Sekarang kamu pergi saja, biar saya menutupi Fir'aun itu. Artinya apa? Maryam tidak ada manfaat dan mudarat dia goyang-goyang itu. Karena dia patuh saja, maka diberikan rezeki oleh Allah. Kita begitu juga. Maka ketika kita patuh kepada Allah, famsu fi manakibnya, bersainglah kamu, pergilah kamu. Rezeki saya yang kasih nanti. Wa kulu mi rezeki. Setelah itu makanlah rezeki yang aku berikan, kata Allah. Karena kita patuh. Nyo patuh dan taputan. Semayang dan taputan. Beda tahju, ya Allah, nejo rezeki kelut. Kipane, man. Temayang fartuhana, temayang tahajudna. Yang kelakai doa, wa Allah, lalu petra rezeki. Kipa petra rezeki yang kepetkakan ke petra mana, ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita kembali lagi. Makanya nanti dia akan zuhud, seorang itu akan zuhud. Dengan apa zuhud? Dengan tafakkur tadi. Wa bihadihil ma'rifah takayyara halul qalbi wa tabaddalat iradatu wa raghbatuhu. Ya. Dengan ma'rifah tadi, kita cukup dengan ma'rifah kedua. Kita kalau level ketiga, ha'idakara level ketiga. Level ketiga ini diberikan hanya orang-orang khusus saja. Orang khusus itu bukan berarti umalum ke orang khusus. Mendemecik katanya. Maka kita tidak boleh meremehkan orang lain. Bisa saja orang yang hebat sekali tidak dapat yang ketiga. Makanya paling enggak kita yang kedua sajalah. Kita berpikir ibadah. Dengan kita berpikir ini, kita sudah masuk ke dalam ma'rifah tahqiq. Dengan ma'rifah tahqiqnya, paling enggak apa? Taghayyara halul qalbi. Hati ini sudah berubah. Kalau dulu ingin mengejar dunia, kalau dulu ingin mentalimi orang lain, kalau dulu ingin berbuat ini, berbuat itu, tapi tidak ada lagi sekarang. Watabaddalat iradatu wa raghbatu. Iradahnya sudah berbeda. Ya, iradah artinya apa? Keinginan hati sudah berbeda. Kenapa? Karena sudah punya ilmu tadi. Seorang kalau sudah berubah hatinya, otomatis akan diberikan oleh Allah hakikat ma'rifah yang ketiga. Ya. Yang menyukai itu hakikat ma'rifah, nikmat hidup dia. Hidupnya nikmat sekali. Ikan ni kok baik ke gede, baik ke gede. Kemudian orang macam-macam sama dia, dia dakwah, orang tidak mau dengar, biarin saja. Apa untungnya saya? Tidak ada untung saya. Saya dakwah dia, tidak mau dengar, ya sudah. Ya sudah. Artinya apa? Kalau dia pun ini, saya tidak akan rugi. Dia tidak patuh, saya tidak rugi. Yang jelas kewajiban sudah kita lakukan. Bahkan apa? Kalau dia mengamalkan itu, kita makin untung lagi kita. Ya. Tapi kalau orang tidak tahu hakikat ma'rifah, seorang ketika mendakwahi orang lain, didakwahi orang kampung, hai temayang, temayang, kata minggu, membengih dengan yang gubernur ada di mimbar, rugo lon dakwah ini kata minggu. You temayang, hana sote temayang. Ya, nembak. Ini berarti hakikat ma'rifah belum ada sama dia. Ya. Orang yang temenak aja, Pak. Hakikat ma'rifah belum ada sama dia. Belum ada sama dia. Makanya hakikat ma'rifah pernah dinampakkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Kalau ingin tahu hakikat ma'rifah, seorang itu selalu tersenyum. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Nikmat rezeki itu apa? Hirup udara segar itu kan nikmat rezeki. Kita bangun tidur itu, masih hidup itu nikmat luar biasa juga. Kita bisa makan normal. Itu nikmat luar biasa. Orang lain tak normal lagi. Karena normal lagi baju kamu lalui selang baju ini. Tak normal lagi. Orang lain buang air kecil tak normal lagi. Buang air besar tak normal lagi. Jantung tidak normal lagi. Kita masih normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita terus berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Okay. Sudahlah, kita lanjut aja nih. Ini kaputuhnya. Ya, sedikit lagi ya. Ini hampir jam 7. Sekarang kita lihat majaril fikriyah. Ini berpikir tadi, tafakkur tadi. Tafakkur tadi, kalau tadi hasilnya untuk mendapatkan ilmu. Ya. Majari ini artinya apa? Lorongnya atau jalannya. Dia melalui apa sebenarnya? Kajiannya itu apa? Berpikir ini kajiannya apa? Kalau tadi hasilnya, ya hasilnya, hasilnya untuk dapat ilmu. Kajiannya itu apa? Sebelum kita mendapatkan ilmu, apa yang kita lalui dulu? Sebenarnya ini pada permulaan, ya. Tapi ini dijadikan yang kedua oleh Imam Ghazali. Artinya hasil daripada tafakkur untuk dapat ilmu. Sekarang fasilitas itu untuk menuju itu, ini namanya majaril fikri. Yang kita pikirkan apa sebenarnya? Nyobek ndek, ulut pikir le, hanapu tu mikir banyak.
Kenapa dah temike? Ya. Oh ya, tadi ada putus tadi. Ya, putus tadi itu apa? Nabi Isa AS ingin menampakkan hakikat makrifah itu. Seorang selalu tersenyum ketika diberikan nikmat. Baru bangun tidur tersenyum. Kamu pepep ya. Nyoban berdoa kamu pepep ya. Bang berdoa pepep. Ya pepep. Kalian nanti pepep. Mana pepep ya Pak? Berarti hakikatnya belum dapat lagi. Ya. Kemudian ketika diberikan musibah oleh Allah, dia juga tersenyum. Ya. Nya nurung-urung ke makrifah ya Pak. Jarang urung-urung ketika diberikan musibah. Tersenyum. Hana. Urung musibah hana apa kan? Tersenyum. Ya. Hana. Kita nyok. Ketika diberikan nikmat, nya tersenyum. Ketika diberikan musibah, kamu kerungkap. Maka kita tahu dari mimik mukanya saja. Tersenyum, berarti baik teman gaji ya. Tersenyum, berarti ada ini ya. Ada apa namanya? Ada yang masuk ke rekening dia. Berarti baru dapat rezeki dia. Berarti dia baru dapat promosi jabatan. Ketika muka mengkerut, wah nalainya pasti lutang. Menyokan lutang, lu masalah. Atau dia ini ada masalah dengan anaknya atau keluarganya. Atau masalah dengan orang lain. Artinya apa? Dari sini saja hakikat makrifah belum dia dapat lagi. Ya. Tapi kalau dia selalu tersenyum, tapi baik senyum-senyum sampai gerung punggung. Yang ke hakikat makrifah namanya, Pak. Karena sudah tidak ada lagi akalnya. Yang urung punggung baik bukan jadi hakikat makrifah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lihat sekarang bahan kajiannya itu apa? Sebelum mencapai ke ilmu, ya. Supaya kita dapat ilmu, ininya kajiannya apa? Apa yang kita pikirkan dulu? Baik dia hanya debu tak temikin. Nyopo ini belum berkilin. Yang dipikirkan itu amrun ma yata'allaqu biddin wa ma la yata'allaq biddin. Ya. Kita din itu salah mengartikan. Din itu karena bahasa Indonesia kita itu apa namanya? Sempit sekali. Din itu selalu kita terjemahkan agama. Dinnya agama, ya, Pak. Bacu-bacu din agama, ya, Pak. Ya. Padahal din itu maknanya dua. Al-amal al-jazaa. Amal ibadah itu din namanya, ya nembak. Interaksi sosial kita dengan Allah, dengan masyarakat dan dengan Allah itu din namanya, Pak. Biarlah din lebih ke din agama Islam din. Bagaimana konsep di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Apa yang dimaksudkan aku sempurnakan? Kita dalam terjemahan kita buat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agamamu sudah aku sempurnakan. Bukan itu maksudnya. Kita karena bahasa kita minim, bahasa Indonesia minim, din itu cuma agama. Bahasa Arab itu luas sekali. Apa maksud din? Din itu tingkah laku. Din itu amal, din itu perbuatan. Ya Muhammad, kamu sudah cukup berdakwah sudah 23 tahun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maksud din di situ apa? 23 tahun kamu berdakwah sudah lengkap. Ibadahmu sudah cukup. Sekarang kamu istirahat dulu ya Muhammad. Ini makna din di sini, Pak. Ini seperti kita bahas apa dalam pertemuan apa? Ad-dinun nasihat. Kita menerjemahkan agama itu nasihat. Gimana agama nasihat ini, Pak? Kita karena minim, Pak. Ya, ini seperti kalbun. Kita terjemahkan apa? Hati, Pak. Hati. Sebenarnya kalbun itu bukan hati tapi jantung. Kenapa saya katakan hati di sini? Menjaga hati, Pak. Padahal menjaga jantung yang menjaga hati. Hati kita akan terbayang apa? Hati itu liver. Liver itu kan hati. Bukan liver yang dimaksudkan di situ, tetapi jantungnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini karena bahasa kita saja. Makanya ini ada dua. Ada yang berhubungan dengan ad-din, ada dengan khairuddin. Apa itu ad-din? Ad-din itu ada berhubungan dengan amal ibadahmu. Ya, Pak. Berpikir tentang amal ibadah. Amal ibadah itu ada dua. Ada amal ibadah dengan Allah dan amal ibadah dengan manusia. Apa yang disuruh pikir? Ya, Pak. Pokan lo temayang. Untuk apa saya salat? Ada apa sebenarnya? Untuk apa saya patuh? Ada apa sebenarnya? Ya, Pak. Kalau saya tidak patuh bagaimana itu? Itu kita berpikir yang berhubungan dengan Allah. Ya. Tidak mungkin saya itu diciptakan begitu saja. Tidak mungkin. Pasti ada zat yang menciptakan. Ini artinya berpikir kepada pencipta. Sekarang hubungan dengan manusia, interaksi sosial, kenapa disuruh berpikir? Ketika kita ribah si A, kita berpikirlah, nyo menyolun ribah si A, si A sudah apa? Sudah apa namanya? Untung dia kalau kita ribah dia, Pak. Untung dia. Kenapa untung? Ketika di padang mahsyar kebaikan kita akan diberikan kepada dia. Makanya yang pertama itu hubungannya dengan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah, itu disuruh pikir.
nya menyohana lun patuh ba Allah, nya gadu bila Allah tu. Nya ni tur mikir mai, di sudut mikir. Kenapa ada azab? Berarti ada sesuatu ini. Nya di sudut mikir mai. Ketika kita dengan manusia begitu juga. Makanya ada dalam konsep zuhud. Ini bukan Imam Ghazali saja, Pak. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Qushairi, kemudian dalam Al-Hikam ya, Ibnu Athaillah, apa kata beliau? Kalau kamu ingin dimuliakan oleh manusia lain, kalau kamu ingin terhormat, maka jangan pernah tamak pada harta orang lain. Kalau kamu tidak tamak kepada harta orang lain, jabatan orang lain itu akan senang kepadamu. Yang katanya bang tak kalah jabatan tiga jabatan kau, oh tiak tu kalah ke lo rebut tiak tu, nya ni mah. Baca orang sayang kita nyawa mah. Oh harta lu tak kalah ke tiak tu, lo bisa menyayangi ada tuan. Wah bengeh orang kita nyawa mah. Makanya kalau kita ingin disayangi oleh orang lain, ingin disayangi oleh masyarakat, konsepnya mudah sekali. Jangan pernah tamak sama harta orang lain. Jangan pernah tamak sama jabatan orang lain. Senang saja, biasa saja kita maknya. Jadi jangan pernah tamak. Oh, gua punya jabatan. Kalian ke hendak lu lebih dari drone. Ya, ni mak. Kalian ke lu lebih darinya. Ibnu Motor baru. Kalian ke hendak lebih darinya lu belau. Maka orang lain tak pernah senang sama kita. Maka konsepnya apa? Jangan pernah tamak sama harta orang lain. Jangan pernah tamak sama jabatan orang lain. Jangan pernah tamak sama dunia yang sudah diraih oleh orang lain. Hana perlayanan. Hana perlayan tamak ini. Maka kita akan dicintai oleh orang lain. Ini konsep Imam Ghazali ini adalah apa namanya hadis Rasulullah juga. Ini hadis Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu ingin dicintai oleh orang lain, jangan pernah tamak terhadap harta orang lain. Kemudian yang kedua, untuk apa kita berpikir? Ya. Tadi berpikir itu bi amruddin. Din itu apa? Amal. Yang berhubungan dengan amal. Amal kita dengan manusia, amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau amal dengan manusia saja, hana amal dengan Allah, nya hana betul ibu. Dia bagus dengan manusia, bersedekah, dia bantu ini, bantu itu, tapi temayang tan, enggak betul ibu. Atau dia amal dengan Allah hebat sekali. Tahajud enggak pernah tinggal. Al-Qur'an begitu juga. Umrah karat titik bulu dia umrahnya ibu. Kemudian juga bersedekah lain sebagainya. Tetapi interaksi sosial dia tidak benar dengan masyarakat. Dia tidak pernah berinteraksi sosial, maka ibadahnya juga bermasalah. Ya, masalah ibadahnya. Maka Allah mengatakan dalam hadis kursi, kalau kamu bermasalah denganku, bertobatlah kata Allah. Tapi kalau kamu mencuri punya orang lain, hanafi bertobat, minta maaf sama orang lain. Kamu menyakiti hati orang lain, minta maaf sama orang lain, minta maaf sama saya. Kalau kamu mencuri punya orang lain, kamu mendzalimi orang lain, minta maaf sama dia. Jangan minta maaf sama saya. Ya. Jadi artinya apa? Masih mentang tangkut. Sehebat apapun ahli ibadah itu, kalau dia interaksi sosialnya tidak bagus, tidak baik, maka ibadahnya bermasalah nanti. Ya. Maka kenapa ada orang ahli ibadah masuk neraka, Pak? Masuk neraka. Kalau kata istilahnya Imam Sawi, wa in kana mu'minan. Neraka itu akan dipenuhi oleh banyak orang termasuk orang mukmin. Ya. Nah, itu mong di sini tahu orang bakhil, krit. Orang kalau sudah bakhil itu dua penyakitnya. Penyakit interaksi sosial dengan masyarakat tidak benar, dengan Allah juga tidak benar. Maka kenapa orang bakhil itu sudah jelas-jelas masuk ke neraka? Kenapa dia dengan Allah tidak bagus? Dengan manusia juga tidak bagus. Karena bakhil itu. Maka bakhil itu kan parah sekali. Penyakit hati yang parah. Makanya Allah mengatakan kepada di dalam hadis kursi, jangan pernah, tidak boleh masuk orang bakhil ke dalam surga, kata Allah. Tidak boleh masuk. Kemudian yang kedua, kajian yang kedua untuk apa kita apa namanya berfikir? Yang pertama ad-din, masalah amal. Yang kedua bukan amal. Apa itu? Al-qalbu. Ya, nyoba. Hati. Tapi ki hati, Pak. Nyo hati lu peka mudak du, pasti ada masalah. Tak mungkin ada masalah, Pak. Kita hidupin lampu kamu kedap kedip, nyo pun masalah le. Oh, nyo karap putuh lampunya. Ya, Pak. Ketika kita sedang berjalan-jalan, makan sakit ki yang le. Nyo berarti ada masalah nyo. Oh, berarti ginjal ini. Ketika kita sedang berjalan tak nampak, oh ini masalah mata ini, katarak atau apa. Ini hati kenapa mendaduknya? Karena hati itu, di dalam apa namanya dialog antara Allah dan malaikat, yang paling hebat di dunia ini, paling canggih di dunia ini adalah hati. Hati ini hebat sekali. Hati akan memberitahukan manusia kalau dia senang. Hati akan memberitahukan manusia kalau dia susah. Makanya ketika seorang itu mencuri, seorang ghibah orang lain, seorang berbuat maksiat, yang duluan memberitahukan kepada dia kalau itu tidak benar adalah hati. Hati kamu mendadu, hati mendadu. Ya. Katanya apakah mendadu hati? Ya, Pak. Hati mendadu karena katanya terpupuk maksiat. Hati tenang tatkala kita habis melakukan ibadah.
Makanya ketika habis salat subuh tadi, Pak, kan tenang hati, mengat hati, Pak. Ya. Artinya apa? Hati memberikan sinyal kepada kita, salat kita sudah khusyuk tadi, Pak. Ya. Makanya kita berpikir juga, ini kenapa hati mendadu? Oh, berarti tok hanatong Allah haji. Ipegang mati haji. Ya, Pak. Karena sudah seperti itu, kita sudah punya ilmu, makanya apa? Kita hati langsung berubah. Oh, bagaimana cara menenangkan jiwa? Oh, salat. Bagaimana menenangkan jiwa? Berzikir. Bagaimana menenangkan jiwa? Baca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Akhirnya dia melakukan itu sesuai dengan ilmunya. Maka terwujudlah hati menjadi tenang, tenang kembali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa apa cukup sekian saja. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lontuan dan jemaah sekalian. Kita akan lihat dulu nanti apakah kita lanjutkan juga masalah tafakkur ini atau kita lanjut judul lain, nanti akan kita lihat dulu. Ini karena panjang sekali tafakkur ini. Atau nanti bisa namanya saya pilih-pilih saja ya. Saya pilih-pilih saja poin-poin pentingnya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.